bareng sama Nino dan juga Nadia Julia. Tapi ketipu kan? Kirain kita di Bali kan? Kirain juga hostnya ke Bali. Iya, tapi ternyata kita di sini-sini aja ya. Kita malah di studio aja. Tapi jangan sedih, Qbers, karena kita udah ngirimin Qsador kita buat liputan di Bali. Buat pokoknya ngajakin keseruan event-event di sana juga ya. Yes. Tempat-tempat yang pastinya seru juga. Yoi, kalau mau tahu keseruannya langsung aja kita ke Bali. Yuk. Ya, Bali itu suasana itu gak ada duanya, chill banget, santai banget. Makanya sayang banget nih Nino sama Nadia gak bisa datang ke sini. Tapi jangan khawatir, karena gue tetap bakal ngasih informasi yang seru-seru seputar anak muda kreatif yang ada di Bali. Nah, Bali itu kan terkenal tuh sebagai tempat untuk liburan, untuk relax, untuk santai. Tapi ternyata ada satu komunitas di Bali tuh, anak-anak muda semuanya yang memanfaatkan indahnya Bali untuk berolahraga. Ih, keren banget gak sih? Nah, sekarang nih kebetulan banget gue udah janjian bareng mereka juga. Kita bakal langsung ngobrol bareng dengan Semeton Workout Bali. Makanya jangan kemana-mana, Qbers. Stay tuned only on Qbical. Lari sedikit nih, tapi udah berasa capek banget. Apalagi ya satu ini nih, ada komunitas street workout yang terkenal di Bali, namanya lah Semeton Workout Bali. Kita ngobrol langsung, ini mereka. Halo, hi guys. Hey, hello, hello. Sini dong, kita ngobrol langsung dong. Nah, ada Dito, ada Esha, dan ada Omang di sini. Kalian kan ini satu komunitas yang apa ya, street workout lah, calisthenic kan? Yeah, nah, calisthenic. Yang membedakan dengan biasanya kalau komunitas lainnya apa sih? Jadi kalau di SWB ini, kita itu nggak jadi spesialis gitu. Artinya kita nggak cuma melulu kalistenik yang kaku, yang cuma push up, cuma pull up. Tapi kita ngegabungin sama movement. Jadi movement itu bisa dari manapun. Kita ada yang lari juga, ada yang movement dari capoeira juga. Jadi mulut aja tetap kalistenik, tapi kita mix sama capoeira. Kadang ada... Ada capoeiranya juga? Ada capoeira juga, ada... Taekwondo-nya juga. Taekwondo. Nah. Oke, yang beda lagi katanya selain kalian kan ngabungin sama banyak item-item lain di latihannya, ada kayak kegiatan buat bareng-bareng nggak sih yang fun lagi yang lainnya? Ada, itu SWB Back to Nature. Jadi itu acara rutin kami untuk sama komunitas untuk mempererat hubungan lagi, kayak daripada olahraga terus kita juga perlu refreshing kan. Kita lebih ke alam, sungai, gunung dan lain-lain. Apalagi Bali kan banyak banget tempat yang bagus banyak ya. Banget. Happy workout lah ya. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih Omang, terima kasih Esa, terima kasih juga Dito. Silakan kalau mau pull up lagi dan sebagainya. Oke. Ya, Qbers, tadi gue udah workout bareng dengan anak-anak Semeton Workout Bali. Dan sekarang kayaknya udah lapar, keroncongan. Kebetulan banget nih, gue udah janjian dengan satu teman gue dari Tropic Cube yang akan ngajakin untuk makan di satu tempat hits di daerah Seminyak. Langsung aja yuk, kita ke sana. Bareng sama anak-anak dari Semeton Workout Bali, udah workout bareng. Tadi udah keringetan, nah sekarang gue udah ganti baju nih. Udah cantik lagi, udah pakai topi dari Pilot Topi. Nah, sekarang gue tuh janjian sama Jessica. Jessica adalah seorang Qsador dari Bali. Dia ini yang tergabung dalam Tropic Cube. Tropic Cube adalah orang-orang yang ada di belakang konten-konten yang ada di Cube Bali. Sekarang gue janjiannya di Sisterfield. Kita langsung aja nunggu dalam yuk, nunggu Jessica datang. Kita sekalian lihat-lihat Sisterfield kayak gimana sih. Let's go! Yuk! Ini dia Jessica dari Tropic Cube ya, Jess ya. Nah kalau lu kan sebagai project leadernya juga ya, oke. Okay. As a content creator juga sih. Nah kalau dibandingkan dengan cube-cube lain di kota lain kan ada juga tuh. Uh-huh. Yang bedain apa sih Tropic Cube sendiri tuh? Membedakan kita dengan cube-cube yang lain adalah kita ini Bali gitu loh. Okay. Banyak banget yang bisa dilihat dari Bali ya kan. Tapi kan orang-orang kebanyakan kalau ngelihat Bali apa sih travelnya, tourism spotnya ya kan, tempat-tempat hangoutnya.
Nah, di sini kita menghadirkan banyak banget yang bisa dijadikan konten untuk para pembaca khususnya gitu kan. Either dari profil orang-orang yang ada di Bali ini tuh belum banyak yang ngelihat, kita angkat. Jadi yang biasanya orang nggak sentuh, pokoknya diangkat sama Tropic Cube. Betul. Nah, ini okay. Gue pesenin lu vitamin apa tadi? Special rupanya. Thank you. Ini dia? Ginger. Yeah. Okay. Kayaknya lo udah paham banget ya. Thank you ya. Kalau di tahun ini, apa akhir-akhir ini lo ada yang baru nggak sih dari Tropic Cube? Kalau yang sekarang kita terjun langsung gitu aja. Kita experience langsung gitu loh. Hal-hal barunya ini dari orang-orang baru juga gak sih yang... Iya, ini satu tim Tropic Cube, semuanya baru kecuali satu orang aja yang dari tahun lalu. Cuman yang kita ini baru semua, kebanyakan termasuk gue. Gue ngajak orang-orangnya itu juga dari passion yang berbeda, jadi biar kita tuh gak bosen gitu loh. Banyak banget gak sih tempat-tempat kayak gini di Bali yang lagi hits sekarang? Aduh, banyak banget. Misalnya? Gak terhitung, misalnya dari yang di sekitaran sini aja kali ya kita bahas ya. Yes, usual lah, Potato Head, ada masih Uber, belum mati ya. Masih belum mati deh dua tempat itu. Terus ada Sifu Play. Ya. Udah pernah denger tuh. Iya, terus halo. Nah, kalau misalnya makan. Kalau misalnya gue pengen yang seger-seger tapi tempatnya juga bisa buat foto-foto, ada enggak sih yang lu recommended? Kalau gue sih rekomend Mad Pops ya. Mad Pops. Nanti deh abis kita makan kita kesana. Oke, okay, ya, kita makan dulu ya. Boleh. Jauh-jauh terus ke sini buat nyobain es krimnya dan ternyata worth it. Seger banget sih, parah. Nah, tadi kan lu sempet bilang tuh ya kalau di Tropic Cube pun ada banyak banget kedatangan anggota tim baru ya. Boleh aku kenalan sih? Pas. Gua nih udah janjian sih sama mereka di salah satu tempat di Pacitanget. Lu ikutan aja. Kita sekalian nongkrong-nongkrong bareng mereka. Banyak enak enggak? Enak banget. Namanya Damaria. Nanti kita langsung aja ke sana. Mereka udah pada nungguin di sana. Ambil makan ya, nggak apa-apa. Iya. Thank you ya mas. Thank you mas. Dua orang. Yang lainnya soalnya sibuk banget jadi pesan-pesan aja dulu. Oke. Okay. Oh iya, oke. Okay. Thank you Mas ya. Nah, Git. Inilah mereka. Okay. Wajah-wajah dari Tropic Cube teman-teman gue. Nah, ini tadi kan lu sempat bilang tuh ada yang baru. Yang mana nih yang baru nih? Yang baru Wade. Kalau Risa dia udah dari tahun lalu udah gabung di Tropic Cube. Oke, tadi kan kita lo tadi Jack, kalau kalian semua ini kan beda-beda sama beberapa yang lain ya. Nah, kalau lo dari apa? Passionnya, background-nya Wade? Kalau gue sendiri fotografer sih. Oh, fotografer travel, okay. Jadi lebih ke nature banget sih. Oke, teman-temannya. Thank you. Ya, selain kalian ngumpul bareng nggak cuma soal kerjaan, biasanya spotnya di mana tuh? Kita sih sukanya macem-macem sih ya. Kadang Damaria juga ya. Kita kadang buat sih ini banget makanannya gitu. Nggak harus yang paling baru sih, tapi paling nggak ya enak dipakai nongkrong. Terus kalau yang kekinian kan harus yang Instagramable gitu kan. Nah guys, thank you so much untuk waktunya udah ngobrol bareng gue. Sama-sama. Makasih juga aja tadi udah diajakin makan es krim, udah jalan-jalan, keren-keren deh tempat-tempat hits di Bali nggak pernah habis ya? Nggak pernah habis. Oke, thank you so much. Thank you. Nah itu dia, emang di daerah pun nggak kalah menariknya dibanding dengan ibu kota juga nih guys. Nah, sekarang gue akan pergi ke satu tempat yang seru lagi, karena di Bali itu ternyata banyak banget festival yang seru banget di bulan Agustus. Kira-kira kemana ya gue ya? Tapi sebelumnya kita balik dulu ke Nino dan Nadia. Yuk kita minum dulu.
Kids. Wah, seru banget sih Gita ya. Iya, parah banget. Ternyata, wah, tau gitu gue ikutan ke Bali, ya, enak banget gitu sih. Ya. Dan terima kasih juga buat Tropi Cute yang udah ngasih tau tempat-tempat yang cool seru banget di Bali, yang asik banget. Jadi emang tempat-tempat itu dikasih tau sama Tropi Cute. Mereka ini adalah Cute yang emang base-nya di Bali. Gitu. Jadi mereka paling tahu banget deh tuh. Semoga nanti Tropi Cute bisa main-main ke Jakarta ya. Iya dong, harus dong. Nah, abis ini kita bakal ngasih tau lo ada event besar yang berlangsung di Bali nih. Nah, ada Ubud Village Jazz Festival. Kalau pengen tau keseruannya, ini dia.